Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan panen kangkung setelah 1 bulan, harusnya berdasarkan referensi mungkin 30 hari 23 hari sudah bisa panen, namun karena intensitas cahaya matahari di tempat saya kurang, jadi pertumbuhannya seperti ini. Daunnya tidak banyak dan lebih fokus pada batang, dan dia seperti merambat seperti kangkung air, padahal ini adalah kangkung darat. Oke, kita akan panen dan kita cukup gunting di sini saja. Dan ini panennya agak susah ya, karena batangnya ini merambat nih. Nih merambat. Jadi nggak bisa langsung diangkat satu, harus semuanya langsung digunting. Karena udah saling terikat. Jadi potnya harus digunting terlebih dahulu. Susahnya ini karena satu netpot dengan netpot yang lain saling berhubungan, panennya agak susah. Dan terhubung ke bak yang satu. Dan panennya seperti ini dia. Nah, ini kurang rapi deh. Tapi lumayan lah ya. Untuk sekali tumis. Dan ini kita biarkan ya, biar dia nanti bisa bertunas kembali. Karena kangkung ini masih bisa panen, walaupun sudah dipanen beberapa kali. Nah, dia gini nih, batang panjang gini, nggak ada pahan, pohonnya merambat. Oke, sekian panen kangkung kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.